Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Kula yang terletak di UUC Telipok, berhadapan dengan perumahan UUC Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So hari ini kita nak berkongsi satu kenderaan, iaitu Viva. So masalah ini Viva tidak sejuk ekon dia. Memanglah orang yang datang nak bikin ekon, semua yang datang sini semua tidak sejuk ekon dia. Cuma faktor kepada tidak sejuk itu kita kena tahu apa masalah dia. Kompresi jalan ke tidak? Kalau kompresi jalan tidak sejuk, apa item yang kita kena cek? Lepas tu kalau kompresi tidak jalan, apa item yang kita cek? Perbahasan ini kita sudah ada buat penggambaran video sebelum ini. So kita boleh ceklah dalam video-video saya. Jadi insyaAllah mungkin boleh membantu sedikit perkongsian dan untuk lebih paham tentang sistem ekon ini. So, sistem ekon ini dia ada banyak item yang kita kena ambil kira. Ya, termasuk dia punya sistem hardware dia, sistem mekanikal dia, sistem wiring dan sistem komputer dia yang kontrol, disebut sebagai PCB board, panel control board dia. So jadi sekarang ini kita beralih kepada sistem ekon Viva di sini. So masalah kereta ini datang ialah ekon tak sejuk, kompresor jalan. Apabila kita melihat tekanan ke tekanan pun loose. Tekanan ini loose, kompresornya ada dua. Satu, sistem masih tidak hitam. Yang kedua, sudah hitam. Jadi yang loose compression ini mungkin kita akan ganti kompresor sahaja sebab sistem tidak hitam. Tapi yang hari ini yang kita mau kongsi di hadapan kita sekarang ini sudah ada loose compression, hitam lagi. Sudahlah ada hitam, bukan hitam sekarat bagian sini, tetapi dia hitam bagian keseluruhan. Jadi sebelum saya bahas tentang kenapakah sistem boleh hitam, dari manakah datangnya minyak hitam ini? Sejak bila pula ini kompresor ni sistem ekon ni orang letak minyak hitam ke dalam? Sejak bila? Dan kenapa tiba-tiba dia hitam? Jadi semua persoalan-persoalan ini kita akan bahas di sini. Sebab tidak ada benda yang berlaku tanpa sebab. Yaitu sistem dia hitam. Dan kalau sistem dia hitam, apa salah kita mau ganti semua? Kalau dia hitam itu disebabkan oleh kompresor, kenapa tak ganti kompresor sahaja? Ini antara persoalan-persoalan yang kita akan jawab. Sebab sistem ekon ini, seperti mana yang kita faham, dia berpusing, dia berrotation. Selagi enjin pusing, selagi on ekon, selagi user tekan AC, ekon on, selagi itulah rolling gas dengan minyak itu akan berpusing. So, saya akan bahas kenapa orang ini datang. Orang ini datang di sini, sudah saya jawab tadi, yaitu compression loose. Jadi, jom kita tengok. Faktor pertama, kenapa orang itu datang ialah sistem hitam. Apa itu maksud sistem hitam? Jom kita tengok. Di hadapan saya ini disebut kompresor. Ya, ini disebut sebagai kompresor. Okey? Yang di sebelah saya ini, yang kedua ini disebut pipe tengah. High pressure pipe tengah. Dia duduk di mana? Dia duduk sini. Dia sambung dengan kondenser. Dia duduk sini. Pipe tengah. Yang di sini pula, ini high pressure sambungan daripada pergi waf ni. Ini high pressure juga, dia duduk sini. Okey. Jadi seterusnya, yang ini yang besar adalah pipe sejuk. Pipe return semula ke kompresor. Okey, kita tengok sini. Kompresor ini ada dua lubang. Satu lubang besar, ini return semula gas. Yang ini pipe kecil ini, yang lubang kecil, ini adalah pump. Yang ini sedut, yang ini pump. So pipe-nya yang pump ini ialah kecil. Ini. Kalau kita nampak ni kecil dia punya pipe. Begini. Contoh kita buat beginilah. Dia duduk begini. Dia duduk begini. Kita masuk sini. Okey. So yang besar pula mana? Yang besar yang ini. Duduk sinilah. Yang besar tu ini. Duduk sini. So pipe besar ni dia mesti sejuk. Sejuk. Ini pipe sejuk adalah return semula gas. Yang pipe besar ni return semula, yang kecil ini pump, yang ini sedut. So pipe ini adalah pipe panas, high pressure. Yang dua lagi ni low pressure, pipe sejuk. So dia ini return kembali ke kompresor. So yang ketiga part dia adalah kondenser. Saya kena nyatakan dulu dia punya nama-nama benda ini supaya kita lebih paham. Jadi yang ketiga ni di tangan saya ni, ini sebut kondenser. Dia duduk di mana? Dia duduk di sini. Kondenser ni. Dia duduk sini kondenser ni. Dia duduk sini.
Okey, ini kondenser duduk sini. Yang keempat ialah vav. Ah, ini vav dia. Ini vav. Ah, vav. Ah, dia duduk di mana? Dia duduk dekat coiling coil sini. Ah, dia duduk sini. Okey, dia duduk sini. Yang ini di tangan kiri saya ni, ini adalah coiling coil. Jadi, setiap benda ni ada fungsi-fungsi dia. Okey, kita balik kepada tadi. Apakah fungsi kompresor? Dia namanya kompres. Dia tekan gas. Ah, saya sudah ada bahas di video-video sebelum ini. Saya tidak akan lebih detail lah. Ini dia kompres gas. Lepas tu dia hantar ke kondenser menggunakan pipe high pressure. Pipe high pressure ini pipe tengah. Dia akan buang haba daripada kondenser. Dia akan gas ini dia akan ceraikan dia supaya haba lebih senang dibuang. Itu fungsi kondenser. Dan datanglah angin blower ini dia sedut ke belakang untuk dibuang. Seterusnya gas itu akan dihantar ke dryer. Ini dryer nama dia. Penapis. Dia tapis. Kalau ada benda asing dia akan tapis. Ah, sekiranya ada kotoran dia akan tapis. Jadi sebelum dihantar ke vav. Ah, ini vav ini dia akan dihantar. Ini vav dihantar untuk dikabutkan. Kalau nampak spring dalam tu, nampak spring dalam tu. Ah, ini spring ini akan bertekanan tinggi, dia akan masuk bertekanan tinggi, dia akan dikabutkan di sini. Ah, sorry. Ah, masuk sini, dia akan keluar sini. Ah, dia masuk sini. Saya cucuk ya. Saya cucuk gini. Okey. Gas bertekanan tinggi dia pump daripada kompresor, dia pump, dia akan kabutkan masuk di sini. Dia akan kabut masuk sini. Ah, dan lepas tu dia akan jadi datanglah cooling coil hasil daripada kabutan bertekanan tinggi dia akan membentuk kondensasi ais. Dan ais ini datanglah si blower tadi pergi tiup itulah yang pergi muka kita untuk rasa sejuk. Dan di dalam sini dia ada satu sensor yang disebut sebagai thermistor. Thermistor ini fungsinya adalah mendeteksi suhu sejuk. Ah, ini contoh thermistor. Dia duduk. Ah, ini thermistor. Dia duduk, dia akan detect berapa tebal ais mengikut user punya mau. Kalau dia mau sejuk, lambatlah dia cut off. Dia tunggulah ini sensor bagi arahan berapa tebal ais. Barulah dia akan bagi tahu PCB. PCB akan hantar info permintaan demand kepada ECU untuk benarkan cut off sistem aircon tersebut. Tetapi walaupun PCB minta, aircon punya sistem minta untuk buka kompresor, tetapi ECU membuat keputusan untuk tidak dibagi karan untuk kaki 86, maka kompresor pun tidak akan hidup. Mungkin faktor-faktor enjin panas, overheat, mungkin dia tidak akan benarkan juga walaupun permintaan itu ada daripada PCB. Jadi kita kena paham antara PCB dengan ECU saling bekerjasama. Walaupun PCB buat cakap orang ini on aircon, tetapi ECU cakap tidak boleh on aircon sebab enjin panas. Walaupun permintaan itu ada, tetapi PCB ECU tidak benarkan. Kenapa? ECU minta supaya owner kereta ini sistem ini untuk repair dulu enjin, mungkin kipas tak jalan. Jadi kena faham bila aircon tak sejuk jangan salahkan terus kompresor, jangan salahkan kondenser, jangan salahkan PCB, jangan salahkan thermistor, jangan salahkan komponen-komponen aircon dahulu. Pastikan enjin okey. Benda ini saya sudah bahas di dalam video berkenaan dengan sistem aircon ini, cara aliran dan sistem yang berkaitan dengan aircon kenapa dia tidak sejuk. So kita sambung cerita tadi. So orang ini datang kenapa? Kita tengok di sini. Saya sudah jawab tadi sistem aliran aircon. Sebab kenapa saya kena pahamkan dulu bagaimana aircon ini bekerja. Barulah kita tahu kenapakah dia boleh jadi hitam. Okey, faktor kenapa dia jadi hitam. Yang pertama. So, kita tengok ini kompresor hitam. Ah, kita tuang. Boleh fokus di sini? Boleh fokus di sini? Ah. Okey, kenapa sistem ini hitam? Tengok di tangan saya ini. Kenapa dia hitam? Yang pertama sekali. Okey. Dia... yang kita suspek lah. Yang pertama sekali dia tidak flushing ini minyak kompresor. Yang kedua, mungkin dia tidak servis ini kereta. Tapi kalau servis biasanya dia flushing satu kali. So, minyak kompresor ini sepatutnya di flushing setiap 50,000 km. Minyak kompresor wajib diganti sebenarnya. Untuk mengelakkan dia hitam. Maksudnya kita tak perlu servis pun tidak apa. Tapi kita boleh minta flushing untuk gantikan minyak kompresor lama kepada minyak kompresor baru untuk mengelakkan berlakunya hitam seperti ini. Boleh dekat sikit ah? Hitam ni. Hitam ni disebabkan oleh piston di dalam ni terkikis. Kita tengok ni piston. Dengar tu? Ada piston ataupun rotary di dalam. Ini dia pakai rotary. Dia tidak pakai piston. Sebab kompresor ini dia bukan kompresor original lah. Sebab kompresor original Sanden, dia menggunakan piston. Kalau kita nampak, cuba tengok sini. Kalau kita nampak dia bukan menggunakan piston, saya rasa ni mungkin dia menggunakan rotary. Nampak?
Ini kompresor saya tak tahu apa brand, tapi format dia adalah Sanden jugalah. Sanden punya format, tapi bukan brand Sanden. Maksudnya sistem piping tu Sanden punya. Brand dia saya tak tahu apa brand ni.
Okey, assalamualaikum nak. Tadi terputus lah sebab mikrofon mati bateri dia satu, kita baru change. Jadi mohon maaf lah sekiranya ada video yang terputus. Jadi apa yang kita kongsi pada hari ini ialah berkenaan dengan sistem hitam. Dan saya rasa perkongsian tadi mikrofonnya satu itu mungkin sempat lah untuk kita berkongsi. Jadi hari ini kita kena tegaskan bahawa nasihat saya yang pertama, sekiranya akaun anda mengalami masalah melebihi 5 tahun ataupun 7 tahun ataupun setiap 50,000, paling kurang pun flashinglah kompresor tersebut untuk menghilangkan sistem hitam. Yang kedua, janganlah menggunakan brand, sekiranya ganti kompresor pun janganlah menggunakan brand yang tidak bagus ataupun ialah brand yang agak tidak disyorkan, takut nanti dia akan merosakkan kondenser. Kompresor punya hal, kondenser pun kena ganti, cooling coil pun kena ganti, valve pun kena ganti. Jadi gunakan brand yang kita syorkan. Jadi kita tidak sebut sini apa brand yang kita syorkan, takut kita blame brand orang. Cuma apa cadangan saya, carilah pemain-pemain dan minta pandangan apakah brand yang sesuai ataupun agak tahan berbanding dengan yang brand-brand sebelum ini. Ya, jadi kita boleh mencadangkan ada dua saja, yaitu menggunakan baru, itu original dia sendiri, ataupun kita menggunakan yang grade A punya, yang baru juga. Jangan menggunakan Recon, seperti mana kita nampak ini seperti Recon, ini Recon, saya nampak ini bukan baru betul-betul, tapi dia Recon, ini Recon. Sebab dia kena spray, nampak itu cat dia ni, sama dia punya seal-seal pun dia spray juga. Ni dia punya gasket ni. Ini Recon lah. Jadi Recon saya tidak syorkan. Gunakanlah yang baru, tapi brand yang dicadangkan. Jadi tapi paling bagus kita gunakan brand yang original Sanden lah. Original Sanden, dia akan tulis Sanden di belakang bontot di sini. Sini ada tulis Sanden lah. Belakang sini dia ada tulis Sanden. Original dia Sanden. Kalau Viva lah. Kalau kereta tu pakai Denso, Denso lah. Sebab kalau dia pakai Petco, Petco lah. Tapi itu brand Sanden Promat saja. Yang ini Sanden juga. Maksudnya sistem piping tu Sanden punya. Tapi bukan brand Sanden dia pakai. Bukan original dia. Sudahlah bukan original, Recon lagi dia pakai. Jadi ini menyebabkan kepada komponen-komponen lain akan jadi rosak. Dia akan merosakkan kondenser sebab mungkin piston di dalam tidak tahan, terkikis. Sebab kita tahu bahwa Recon ni dia benda second hand dibuat semula. Jadi kita kalau nasib bagus ada juga yang kita jumpa Recon panjang juga usianya, ada yang kita nasib tidak bagus pendek usianya. Jadi untuk mengelakkan risiko pendek usia panjang usia ini, gunakanlah original supaya kurang risiko kerosakan pada komponen-komponen lain. Tapi kalau kurang bajet tu bolehlah gunakan juga brand-brand lain, yang penting dia baru, bukan original, Recon. Okey? Jadi itu perkongsian yang pertama, yaitu saya ulang sekali lagi, saya tadi mic mati, saya tidak tahu sampai mana sudah tadi itu. Pertama sekali, faktor kepada hitam yaitu jangan main tambah-tambah saja guys. Yang kedua, servis aircon anda sekali dengan flushing. Ketiga, flushing lah kalau tidak mau servis. Yang keempat, jangan apa tadi saya cakap tadi, saya video tadi pertama tu, pakai brand-brand yang bagus lah, maksudnya kualiti barang itu sendiri. Jadi saya ada ulang balik sebab tadi mic mati. Jadi kita pakai mic lagi yang satu ni. Jadi itu saya perkongsian pada hari ini. Jadi sekarang ini kita mencadangkan supaya gunakanlah brand yang bagus lah, maksudnya yang kualiti, untuk mengelakkan komponen lain akan rosak sebab guys ini dia berpusing. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Insyaallah sekiranya video ini memberi manfaat ataupun bolehlah subscribe, ataupun mereka-mereka yang baru temu channel ini boleh subscribe dia, like ataupun share, ataupun boleh komen ya. Boleh komen, mungkin anda seorang pengguna Viva yang menghadapi masalah yang sama. Ataupun anda mungkin juga kereta lain tetapi menggunakan sistem aircon yang lebih kurang masalahnya sama, kompresi jalan tapi tidak sejuk. Ini salah satu faktor, bukan semestinya. Jadi langkah awal untuk kita mengenal pasti suatu benda itu, ya kita kena masuk meter gauge untuk memastikan tekanan bagus, gas cukup. Sekiranya tekanan bagus, gas cukup, tetap tidak sejuk, barulah kita servis saja. Tapi kalau kita servis, tekanan tidak bagus, walaupun 1000 kali kau servis ni kereta, selagi kompresi punya tekanan itu tidak bagus, tidak akan sejuk. Tetapi ketekanan pun bagus, kompresor bagus, kondenser lagi panas pun tidak sejuk. Kondenser bagus, kompresor bagus, cooling coil berkarat macam ini. Saya bagi contoh, cooling coil yang kotor. Ini cooling coil yang kotor nih. Kalau beginilah kotoran dia, rasa-rasa boleh sejuk kan? Sedangkan ini kan jadi ais. Jadi ini perlunya servis. Tapi langkah awal ini kita kena memastikan dulu tekanan bagus oleh kompresor, gas cukup. Barulah kita cek sistem lagi. Picit dia punya dia punya nozzle, kalau dia tak hitam, kita ganti, kita servis saja. Tidak perlulah kita ganti keseluruhan. Tapi untuk kes Viva ini,
sudah terlambat. Umpama hospital sudah masuk ICU sudah, bukan pesakit luar. Nah, jadi kena ganti juga semuanya. Nah, kalau tidak diganti sayang, kalau kita beli kompresor saja nanti dia kasih hitam lagi kompresor baru. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini, semoga memberi manfaat. Ya, sekiranya oke, bagus ini info, bolehlah kasih subscribe dia. Supaya ramai orang yang berkongsi, dapat tahu tentang masalah-masalah penjagaan ekon kendaraan Anda sebelum dia darurat seperti ini. Oke, itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.